Pemirsa, ribuan sembako dan makanan disiapkan aparat Polres Cimahi, Kodim 0609 Cimahi dan salah satu yayasan. Kedatangan rombongan yang membawa sembako dan makanan langsung diserbu oleh masyarakat. Setibanya di Jalan Gandawijaya Cimahi, rombongan yang membawa sembako dan makanan langsung diserbu masyarakat Jumat sore. Masyarakat yang tak sabar mengantri merupakan social distancing sebagai cara mencegah penyebaran COVID-19. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana mengatakan, pembagian sembako dan makanan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Cimahi dan juga Kodim Cimahi, kita mendapatkan bantuan dari PSMTI Jawa Barat sebanyak 1.000 paket makanan, dan kami juga baik dari Kodim maupun Polres menyiapkan paket makanan serta beras sebanyak 500 paket. Hari ini kita bagikan bersama saya, Pak Dandim Cimahi dan juga Paguyuban PSMTI Jawa Barat membagikan kepada masyarakat kita yang memang saat ini membutuhkan baik makanan, beras, dan lain sebagainya. Banyaknya masyarakat yang berdatangan membuat pembagian makanan dan sembako dihentikan. Kemudian petugas melanjutkan pembagian makanan dan sembako ke Cisarua dan Padalarang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.